tweet-tweet anda kerana diorang akan buat cabaran sebentar lagi kalau cecah 3,000 dan yes. Kita bersama dengan The House. Kita ada Emma Mak Embung, Yaya Mak Embung dan Kakak Mak Embung. Yes. Yaya Mak Embung. Yelah Kakak Mak Embung lah, korang lah. Okay, aku pada Kakak lah. Kakak Mak Embung ni. Okey, first kali nak tanya sebab macam ni sebab masa saya first kali tengok iklan awak bertiga, saya sendiri terasa excited. Saya rasa excited macam uyo Kim Kardashian Malaysia ni. Sebuah rancangan reality. Reality digital. Membawa kehidupan mereka yang dah lama tak duduk sebumbung, ni berletak sebumbung serumah. Macam-macam telatah lah yang ni bullying tu, yang ni macam... So, soalan dia sekarang ni, adakah apa yang berlaku sekarang dalam The House ni, ni memang real? Real kelakuan sebenar ke atau macam mana? Okey, siapa jawab dulu ni? Siapa nak jawab dulu? Kakak Maimbo lah. Kakak Maimbo. Okey, kalau tak real, tak adalah komen-komen negatif. Macam ada negedik. Dia lupa tak apa, dia kasar. Betul. Kan mesti kita maintain macam ayu, cantik. Kasar. Kan? Tak kasar langsung. Saya ni kan perempuan pregnant, mestilah maintain ayu. Betul. Kan? So memang real lah. Memang sebenarnya dia punya real lah tu depends atas task yang kita dapat. Ramai yang orang ingat ini cerita macam ala-ala Kim Kardashian. Sebenarnya tak langsung. Memang tak ada kena mengena langsung. Sebab cerita ni dia depends atas task apa yang you dapat bila you bangun. Kita orang ni adalah tiga adik-beradik yang dah secara jujurnya dah 10 tahun tak lama jadi beradik tapi dah duduk sekali. Kita orang memang duduk pisah. So diorang suggest diorang ambil satu rumah. So kita orang bertiga dalam tu. Jadi bila kita orang bangun pagi ada task. Okey, hari ni korang kena pergi masak. Hari ni Caca kena naik hot balloon ke, hari ni Emma kena melompat 80 kali. So itu task. So bila kita ada game, dia perangai kita depends atas game apa yang ada. Tapi rumah siapa ni? Rumah sewa. Memang The House memang orang letak untuk kita orang tiga duduk situ. Sebab tu dah first episode dia ambil Yaya kat rumah Yaya, kat rumah Emma, betul-betul rumah kita orang dia ambil dan dia letak kat rumah tu. So bila orang kata ini macam ala-ala kita, lama kau nak kat rumah tu? 13 hari kan. 13 hari. Lepas tu back to your normal life lah balik. Lepas tu okeylah, mungkin korang nak tengok macam mana kalau orang keluar sana meniru gaya korang duduk serumah tu. Kita tengok meletop minggu ini. Roll it. Itulah cabaran dia. Itu cabaran dia. Sebab kita orang kena duduk satu katil. Apa rasa bila dengan adanya The House ni memberi ruang kepada mereka keluar sana mengenali dengan lebih dekat perangai-perangai betul korang? Yelah, sebab Emma ni orang mungkin nampak macam orang selalu kata, sopannya Emma. Sebenarnya Emma ni ganas orangnya. Tapi takkan, macam tu lah Emma kata, bila orang luar nampak kita, macam kita ni macam perempuan melayu terakhir lah, lembut sangat. Tapi bila adik-beradik, macam kita... Kita akan jadi diri kita sendiri. Diri kita. Yeah. Jadi bila orang luar tak boleh terima, orang akan cakap macam gedik lah pula. Contoh Caca-Caca. Depan orang dia akan cakap, hai. Dan adik-beradik dia, gedik dia keluar. So, tak ada macam tu sangat. Lebih kurang. Ini contoh lah. Dia punya hai pelik kan? Tak kena adik-adik lebih kan? Kebanyakan orang dia tak boleh terima. Tapi sebenarnya bila diorang dengan adik-beradik diorang, kadang-kadang ada juga perangai yang diorang buat dengan adik-beradik yang orang pun tak tengok. Dan disebabkan kerana korang telah merevealkan perangai sebenar tu semua, alhamdulillah lah episod pertama mendapat sambutan yang sangat baik. Dan I nak bagi hadiah kat korang semua. Macam-macam semua korang memang real sangat I nak bagi kuis kat korang. Nak bagi kuis. Tak apa, hadiah ni korang ambil je. Kuis. Ini bukan hadiah. Kuis. Kuis. Hadiahnya kuis. Jadi kita nak suruh korang teka. Tekalah saya ni. Alah senang je. Senang ya. Ini nak tahu apa benda? Ini apa? Tak kasih lagi. Okey, sekarang ni siapa nak jawab dulu? Okey, ni. Kangkung. Kan, baby kailan. Pon. Salah. Ini nama dia Pok Chai. Pok Chai betul. Tak adalah cakap saya nak bisik kain apa kat. Bukan Pak Choi. Itu kau orang hipak coy. Pok Chai. Yelah, nama Melayu dia Baby Kailan. Yelah, itu bahasa Cina kan? Betul lah. Baby Kailan. Baby Kailan. Tengok dia tak tahu. Aku tak tahu sebenarnya. Pak Choi. Pak Choi. Okay, next. Nyapa. Nyapa? Yaya selalu bagi... Kau asyik kangkung je daripada tadi. Ini tutup mata orang tahu apa. Makan. Sawi lah. Ni sawi. Pandai. Okay. Yang ni susah. I know. Okay. Ini apa? Nampak bawang kan? Bau? Bawang lah. Betul. Betul lah. Okay. Sebab ada bawang kat bawang. Ni apa? I tahu. Jalan Kucai Lama.
Betul. Betul. Apa dia? Pecai. Yang ini masih dia tak tahu. Okey, ni Emak. Okey, ni ni Caca. Ya, orang tua yang cakap. Caca. Caca apa Caca? Kau mana Caca? Dia dia sesuatu yang pelik bentuknya. Apa ni Yaya? You tahu, you cakap Yaya. Ada, ada, ada. Jerawat batu, bukan? Tak, kita orang tahu benda ni. Tapi tak tahu. Petola. Petola. Elok lagi daripada ni. Tadi kau tahu cakap ni apa? Petala. Oh, dia cakap petala ni? Petala lagi. Tapi I dah tahu dah sekarang. Sekarang nama dia Peria Kata. Kata. Ya ke? Last, last, last. Ni. Halia. Buk ini Halia ni ha. Batang Halia. Sekuang. Batang. Begini capnya. Okey, kita rehat kejap. Kejap lagi kita sambung lagi bersama dengan The Mak and Bong selepas ini dalam Malata. Ya apa ni? Terima kasih kerana masih lagi melayan Malatop bersama kami. Teruskan tweet sebab sikit je lagi nak capai 3,000 untuk kita tengok apa cabaran seterusnya untuk diorang semua ni. Alright. Dan I dengar episod 4 ada Kamal Ali masuk the house. Kamal Ali datang the house. Dah tunjuk alamak. Belum? Alamak, macam mana ni? Macam mana ni? Boleh ke lelaki datang rumah? Itulah pasal. Nikah dululah. Episod 3 nikah, episod 4 boleh datang, Mak. Apa ni? Apa ni? Terkena bau. Oh, terkena bau. Okey. So, kemunculan Kamal Adli dekat The House ni. Mengesahkan relationship anda berdua. Dia dah sahkan dah lah. Dia memang dah sahkan dah pun. Memang dah sah, sah. Macam ni saksi yang lain, sah. Kita sah. Dia tetap tak nak cakap kan? Apa dia tak? Sebenarnya mana ada. Emang tak tahu pun Kamal ada. Kan itu kan ada task kata cari orang yang jauh di mata, dekat di hati. Siapa pula ni? So, cari-cari-cari tu, pap-pap dia keluar. So, takkan Emak tanya, kau pergi balik sekarang. Nanti, kamera ada. Hei! Apa kau buat kat sini? Kau sekarang ni dah dekat di mata, dekat di hati ni. Kau ke dekat mata dah? Nanti dah ada rekod semua. Kita pun tak tahu siapa. Kita ingat ke dia pakai baju yang tulis dekat di mata, jauh di hati. Ingat ke baju. Tak tahu lah sebenarnya. Lari-lari tiba-tiba nampak kamu macam I lari untuk dia je. You punya lari. I punya lari. Saya cakap dia orang suka tinggal I depan. Siapa lah ni? Siapa ni? Lupa-lupa kamu. Saya macam this not for me. Apa-apa I untuk I pun bukan. So you rasa macam sia-sia sangatlah. Masa kamu lagi lah sia-sia lah I. Sia-sia I kejar you. Macam kita cakap lah. Sebab kita orang ada game. Kita ada task. Kita tak tahu siapa yang datang. Kita tak tahu apa yang kita kena buat. So panggil kita orang depends atas apa yang keluar. Tapi menarik juga kan sebenarnya konsep The House ni. Tapi orang selalu ingat macam Kim Kardashian. Bukan. Jangan risau. Emma pun sendiri kalau cerita Emma keluar, Emma pun tak nak tengok. Siapa nak tengok? So ini bukan pasal live sendiri. Jangan risau. Ini more tu macam kenal diri, macam mana perangai Emma sebenar. Tapi depends atas game. Apa tu? Okay. Maknanya mostly korang lebih banyak mendapat task. Korang kena selesaikan task-task tu. Okay. So kalau task selesai, dapat hadiah ke, dapat apa-apa ke? Mestilah dapat. Oh, dapat lah. Hadiah yang kita orang kejar. Contohnya? Contohnya, kita naik balloon atas. Pada hair balloon. Saya tak suka, tapi saya suka. Itu tas untuk saya. So, hadiah saya. Yaya dapat beli barang baby. Saya tak suka. Oh, dapat barang baby. Macam itulah. Okey, kita nak tengok dulu sekejap. Tengok. Nak tengok dulu. Seirama. Kak Jana nak kita datang studio. Saya Kak Jana susah sikit. Saya nak tengok kena nampak plaster. Tapi kalau Abang Jamal, mari menyus. Apa mati aku macam tu? Kan, okay, sebenarnya nanti saya singgah. Nanti saya singgah Kak Jana. Sebenarnya kita ada cerita, kita ada benda exciting untuk korang semua. Kita nak The House punya cast untuk create deco. Untuk buat deco cake. Kita panggil deco cake kan? Kita panggil decoration cake. Okey lah, deco cake. Walaupun tak cecah 3,000 tapi sebab diorang excited sangat nak tunjuk bakat korang kan? Bersilakan ambil tu masing-masing. Ini task. Kalau yang berjaya, boleh ambil kek yang lain tu buat balik. Okey, ambil tempat, ambil reward dia. Masa ni buat kek pun tak tahu. Kena hias kek. Ni tak payah buat kek, hias saja. Hias saja. So, decoration yang paling baik. Kita ada judge. Judge kita tu, ha? Geram jadi tok kek daripada tadi. Bagi satu. Aku setakat tiga ni sekali nafas ni dia kata. Okay. Nervous, okay. Mate. Jangan nervous. Ok,
Okey, kita tak ada banyak masa, kita ada dalam 5 second. Ayuh, 5 second. Ya, betul. Eh, 1, 2, go. Sekarang ke? Ah, sekarang. 1, 2, mula. Nak picit pun tak keluar. Picit pun apa ni? Ni dah berapa second dah ni? Buat benda lain, buat benda lain. Tak keluar. Korang tak pandai picit kot. Apa pasal? Memang pasal tak keluar. Picit. Tak keluar. Saya tengok. Tengah buat lagi. What's the problem? Ya Allah. Au, apa ni? Tak buat. Sigma teruk sangat tu. iPhone tak tahu nak buat apa. Ai nak sentuh ke tak boleh sentuh sebenarnya ni. Hey. Apa kita nak buat? Orang picit ke bawah, kau picit ke tepi buat apa? Kau pakai ni je yang. Okey, so kita tutup mata. Lepas tu kita taruh cookies. Ini ada orang nak makan ke? Awak makan je. I made it for you. Eh, bukalah jelly ni kau bagi dengan plastik-plastik. Tercekik pula tu sekarang. Okey. Dia punya 10, 9, 8, 7, 6. Oh, belum. Awak nak buat ni. Campak-campak je lah depan dia. Oh, campak-campak je lah depan ni. Janganlah kacau air punya. Lep. Jangan kacau air punya lah, Kak. Eh, korang jangan gedik. Nanti kena hashtag. Cakap pasal hashtag-hashtag gedik tu apa benda semua. Hashtag tu apa? Apa? Salah. Salah. Takkan pasal hashtag-hashtag itu tadi. Apa hashtag-hashtag? Episod pertama korang dapat orang kata siapa mungkin tambah fan dan juga ada haters. So apa reaction korang dengan haters, Yaya? Ucapan saya pada haters saya, terima kasihlah sebab mengambil berat tentang kita orang. Sebablah dia korang bercakap dan pasal kami. I love you all. I love you all. I love you all. Dan seronoklah ada haters. Saya pula saya tak kisah sebab saya ada Emma Avengers kat situ. Yeah. Yang selalu ada untuk saya. So Emma Avengers ni kalau ada haters je, tak payah tunggu saya masuk. Diorang masuk dulu. Diorang masuk dulu. Well, of course. Caca. Bagi Caca, haters-haters buat kita naik juga sebenarnya. Dia punya fan club nama haters. Sebenarnya haters tu fan club I. So kepada haters, terima kasih sebab tengok cerita I. Okay dah. Thank you so much. Okay guys, stop. Guys, stop, thank you so much. Mungkin ada ucapan sekejap, kepada... Sekejap, kita tengok kek-kek diorang buat ni. Jadi apa? Ya Allah, Herbie Emma, kesayangkan kau. Ini untuk budak 5 tahun ni berfikir. Juri. Macam mana kek kita? Macam mana kamera? Delicious. Sodeh. Sodeh kek eh. Dah Emma punya kek. Tak, kalau budak-budak menangis, saya bagi dia. Nah, klang. Nampak? Yang ini untuk haters. Puan Caca punya fan club nama haters. Dekat close up sikit boleh. Jatuh sekarang? Bolehlah. Lepas haters dah jadi. Ya, kakak main bong. Ini untuk adik-adik saya. Tak boleh angkat. Dia dah deko macam tu. Itulah untuk adik-adik. Untuk adik-adik, yang ni. Yang... nakal-nakal ni. Yes. Okey, Yaya menang. What? Macam buat roti canai. Yaya menang. Yaya menang. Yes! Tepukan untuk Yaya. Yes! Ni yang macam paling sopan. Jadi hadiah Yaya adalah kemas semua ni bawa balik. Ya Allah, memang hati lah dia menang. I'm pregnant, okay. Tak boleh. Tepukan untuk The House. Mungkin ada ucapan sikit kepada peminat-peminat. Untuk terus menyaksikan The House bila... channel apa, kat mana boleh tengok, silakan. Okay, kepada peminat-peminat, haters saya. Terima kasih sebab sokong Caca. Walaupun tak ikhlas, tapi promote lah. Kau ni berpidato ke bagi ucapan? Iyalah, The House. Okay. Okey, terima kasih banyak menonton The House. Kami sangat teruja dan sangat gembira. Dan teruslah menyokong kami. Jangan lupa tengok hari Rabu kat Digital dan juga hari Senin. Okay. 9 malam. Emma. Esoria dan Esoria HD. Alright. Terima kasih. Caca Mak Embung, Emma Mak Embung dan Yaya Mak Embung. Kembali selepas ini kita ada Roni Hussein dalam Malatop. Kapal Hantu, Ghost Ship. Di tangga kelima minggu ini, mengisahkan tentang kapten kapal dan pasangan yang berlayar tiba-tiba. Terjumpa mayat yang tergantung di tiang. Seram kan? Di tangga keempat, Boruto Naruto The Movie. Wow. Bukan sekadar filem animasi biasa, memang luar biasa katanya. Iya, luar biasa. Enggak seperti biasa ni. Boruto, nanti dia sanjam. Berdalam mana? Dalam ni. Filem yang dibintangi oleh Ajit Kumar yang bekerja sebagai pemandu teksi untuk menyara hidup dan adiknya di Kolkata. Tapi memang gempak cerita ni. Kolkata.
Saya dah tengok dah. Saya dah sewa tip Joey. Return of the Cuckoo. Mengisahkan tentang seorang balu yang berjumpa dengan seorang lelaki yang mengidap penyakit kanser tekak dan hanya mempunyai masa kurang daripada setahun untuk hidup. Uyo, macam cerita orang putih tu apa? Mistake of the Stars apa? Apa? Spectre 2, Spectre 3. Seperti yang anda semua tahu, ini dia juara film 2 jam 28 minit. Memang hebat. Ya ke? Best.